السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umuri muhdatsatuna wa kullu muhdatsatin bid'ah kullu bid'atin dhalalah. La hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azhim. Amma ba'd. Surah 71. Baik dulu daripada bawah. Surah 71 baik dulu daripada bawah. Kunjung sekalian. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا وإياكم بعلومه آمين. Kata pengarang, dan bahawasanya zuhud itu satu kelakuan hati yang dipuji, yang menyebabkan ia akan kasih Allah Ta'ala dan sekalian manusia akan orang yang sifat dengan dia. Kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, izhad fi dunya yuhibbuka Allah, izhad fi dunya yuhibbuka Allah, wazhad fi ma fi aidi an-nasi yuhibbuka an-nas. Artinya, zuhud olehmu pada dunia saya kasihkan dikau oleh Allah Ta'ala, dan zuhud olehmu pada barang yang di tangan manusia daripada dunia, saya kasih akan dikau oleh manusia. Adalah zuhud itu terjadi ia kerana ilmu, kerana firman Allah Ta'ala. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا. Artinya, dan berkata oleh mereka yang diberikan akan ilmu, celaka kamu, bermula pahala Allah Ta'ala lebih baik bagi mereka yang beriman dan yang beramal ia akan amal yang soleh daripada barang yang diberikan akan kamu di dalam dunia ini. Di situ ini bengar-bengar dan ini panjang. Baik, kata pengarang, dan bahawasanya zuhud itu satu kelakuan hati yang dipuji. Nah, ini kita sambung bab yang tiga pada menyatakan zuhud. Zahid maksudnya zuhud kan? Zahid disebut dah tawazan fa'ilun, iaitu orang yang ada sifat zuhud dalam diri dia, dalam hati. Namun terbahang suhu ni mana? Suhu ni tak ada dunia dalam hati, mudah itulah. Tak ada dunia dalam hati. An-nazar ila dunia bi'ainiz zawal. Maksudnya dalam hati tak ada dunia. Jadi bila roh zahir, jadi kita faham, bila roh zahir, boleh jadi orang suhu itu kaya, boleh jadi orang suhu itu miskin harta. Kaya harta, miskin harta, itu tanda zuhid. Jadi boleh jadi orang zuhud itu orang kaya, boleh jadi orang zuhud itu orang miskin. Tapi antara tanda zuhid, antara tanda zuhid, bukan mesti satu-satunya tanda. Jadi antara tanda zuhid orang zuhud ialah kurang harta. Tapi tak mesti orang kaya tak zuhud. Cuma nak jadi orang kaya zuhud ni payah lah. Payah, faham? Payah. Tapi ada orang miskin tapi tak zuhud. Banyak orang miskin tak zuhud. Dan nanti nak kaya pun tak kaya-kaya pun. Jadi kena faham zuhud yang sebenar, hakikat zuhud duduk dalam hati. Dalam hati tak ada, makan tak cukup semua, dan nanti tu nak kaya semua. Kalau boleh nak kaya macam influencer, macam arti, macam kaya dia ni, gangan ani orang miskin harta dan juga hati. Tenang ni zuhud dalam hati.
Kalau kata kita miskin, biar zuhud juga dalam hati. Kaya pun zuhud juga dalam hati. Itu baru zuhud yang sebenarnya. Atau berpaling hati daripada dunia. Asal kata zuhud ni, Zahidah ya Zahid Zuhudan, Zahidah ya Zahid Zuhudan. Maksudnya tak berahi. Dari segi luar, dari segi bahasa ni maksudnya tak berahi. Jadi maksud tak berahi situ tu berpaling hati daripada dunia. Dunia duduk tangan, tapi dunia duduk tangan pun hati tak lekat dunia tu. Jadi bila pengarang sebut dan bahawasanya zuhud itu satu kelakuan hati, maksudnya dia termasuk dalam sifat mahmudah, sifat yang terpuji. Nah, dalam konteks kita belajar ni ada 10, dia salah satu yang menyebabkan ia akan kasih Allah Ta'ala, masuk akan kasih oleh Allah Ta'ala. Maksudnya orang ada sifat zuhud, Tuhan kasih. Ayat-ayat sempurna situ tu hak bukunya, yang dipuji yang menyebabkan ia-ia zuhud itu akan kasih oleh Allah Ta'ala. Akan kasih Allah Ta'ala tu kasih oleh Allah Ta'ala, Allah kasih. Dan sekian manusia, bukan Allah saja, manusia pun berahi. Manusia pun berahi orang zuhud ni. Dan sekian manusia, akan orang yang bersifat dengan dia akan kepada, maksud sini kepada orang yang bersifat dengan dia dengan zuhud. Maksudnya orang berahi ke orang zuhud ni, orang berahi. Atas dunia maknanya orang-orang sekeliling pun berahi ke orang zuhud. Tidak jadi benci. Orang benci-benci ni boleh jadi benci tu dengan banyak sebab. Antara sebab orang keliling benci kita ni kerana sifat kita sombong, benci. Dah kedekut orang benci. Sombong nampak, kedekut nampak, zuhud ni orang kita kata zahir nampak. Tapi kalau kata orang hak tak ada harta, zahir tu dah nampak lah ada harta tu. Orang tak benci tapi orang tak berapa nak rapat lah. Maknanya kawan mu sepaat pun boleh pergi makan, mu boleh bayar kat aku kedai. Maksudnya gitu. Tak? Tapi orang benci tak nak hati. Itu nak kena tanya diri kita. Kita kalau orang tak ada harta, kita benci tak boleh. Kita kenapa tak ada harta, kita benci tak. Bukan sifat umum bagi orang membenci orang yang tak ada harta, tapi ia kait dengan perangai. Kita benci dah macam ni kait dengan perangai orang. Sama ada orang tu kaya atau miskin kerana perangai dia. Kerana dia miskin harta, belum tentu dia benci. Tapi ada setengah orang benci orang miskin kerana miskinnya, bukan kerana perangai dia, perangai malah dia dah. Kerana miskin dia, tu orang sombong biasa benci orang tak ada harta. Kalau orang tak ada sifat sombong, dia tak benci kerana orang tu tak ada harta. Jadi nak tengok benci tak benci, nak kayu ukur dari sudut tasawuf, mesti kait dengan sifat hati. Tak, perangai tabiat diri orang tu. Ada orang miskin kerana mana? Ada orang miskin bukan kerana malah kerja keluar kat Tuhan, tak kedek sikit banyak tu. Jadi ujian ke dia. Jadi orang sinonim kalau Melayu ni malah, Melayu malah ni tak betul. Dekat dalam kepala tu tak betul. Sebab dia ajar begitu. Dalam satu buku Frank Swettenham, penjajah hari tu, dia tulis. Dia kan mari Malaysia, tanah Melayu ni belum jadi Malaysia. Dia kaji, dia buat buku. Ada sifat Melayu dia puji, ada sifat Melayu dia hina. Yang orang Melayu ni, dia kata baik. Orang mak tetamu, baik. Apa ni, sopan santun, penuh adab. Tapi, malah. British, pandangan British, tak ada orang Melayu. Malah. Dia tu dia. Dia bukan masalah malah, tidak malah. Kita ni orang Melayu. Maka dia orang ia keliling tu tengok-tengok kena orang malah. Masalah kita ni ada adat budaya kita, kita ada disiplin waktu kita dan sebagainya. Dan dia berkait juga penggunaan waktu kita tu menyebabkan orang tengok kita ni malah ke. Kena molek orang tu, orang tak malah sebab dia jaga semayang. Ada waktu, masa dia semayang berhenti. Itu disiplin diri. Kalau malah suruh orang malah, malah suruh buat kerja malah. Itu nak sabar. Jadi sifat-sifat diri kita ni,
sifat yang ada dalam batin, sifat yang ada dalam pada zahir. Maka kita nak molek kau zahir, kena kemah kau batin dulu. Maka batin kena kemah fardu ain batin, iaitu tasawuf fardu ain. Ia akan menzahirkan kepada anggota tubuh badan yang zahir. Bila jamin ada dalam salah satu daripadanya sifat zahir. Kerana sabda Nabi SAW, izhab fi dunia yuhibbaka Allah, wazhab fi ma fi aidin nas yuhibbaka nas. Artinya zuhu olehmu pada dunia, saya kasih akan dikau oleh Allah Ta'ala. Kita zuhu pada dunia, maksud kita berpaling daripada dunia dalam hati kita. Dah lekat dalam hati, nak ke dunia, walaupun dunia duduk tangan kita. Itu maksud yuhibbaka Allah, Allah cinta, Allah kasih kita kerana kita dah dalam hati. Dan zuhur olehmu pada barang yang di tangan manusia daripada dunia. Dah yuhibbaka nas, nescaya kasihkan dika oleh manusia. Ini maknanya kita faham, faham oleh ini, faham dah beri. Wazhad fima fi aidin nas, dan zuhurlah pada apa, pada tangan-tangan manusia. Kalau tangan manusia itu dunia, maksudnya rumah, piti banyak, saham, kad kredit, kereta besar-besar. Itu maksudnya. Pada yuhibbakan nas, menyebabkan Allah kasih kita. Bila kita zuhur pada dunia lah, tangan manusia, maksud zuhur pada dunia, maksud benda begitu. Kita tak jelas orang kan, orang tua panggil ni jelas. Kita tak jelas orang kan, jelas dapat jelas. Tamak, tak tamak ke benda orang. Haa, gitu. Kenapa? Biasa cakap mulu. Sebab model yang ada dalam dunia sekarang ni, orang tunjuk kekayaan. Oh sedap kita ni miskin, oh sedap jadi macam dia ni influencer. Itu banyak tunjuk, sengaja tunjuk kita. Bimbang tengok orang gini kata, bapak nak cari dia ke? Oh jenis baik kita banyak macam Datuk. Boleh? Oh latang Datuk V, Datuk Vida, Vida, Datuk Vida, Ali Syukri, yang ni orang lah kita banyak. Tu ada lagi orang banyak kita yang influencer pakai kereta. So Aisyah, Aisyah influencer. Dia pergi kau orang barang, dia pergi kereta, kereta mahal dia, kereta Mercedes dia. Padahal kan orang tulis dalam medsos dia je. Contoh orang tegur dia dalam TikTok, dia kata Aisyah mahal dia Mercedes. Awak cabar saya, saya pergi sungguh. Dia pergi sungguh. Aisyah, saya cabar awak pergi stok air laut di Indonesia. Awak cabar saya pergi. Dia pergi sungguh, balik hari. Ini jenis yang pergi Mekah balik hari, dia pergi, dia pun stop air laut. Wah, balik lalu naik flight. Tak ada benda makna, ada makna tak dari segi, dari segi agama, tak ada benda. Habis bitih pergi. Begini ni, orang ada menjadi inspirasi kepada manusia-manusia yang tak ada piti. Orang yang nak jelang, nyerata orang anaknya, atau muka harta dalam hati. Ini, jenis gini. Maka zuhur pada dunia antaranya memberi makna itu. Kita tak jadi gitu. Dan ni banyak gitu. Ada sebuah dalam ni kau itu dah baca gini. Ikan yang baru. Macam lama dulu ada kau kan gitu. Tuhan rekod dalam Quran. Oh, kenapa nak jadi macam korun? Macam lah ni, orang nak jadi macam orang kaya ke ni. Oh, sedap lah boleh jadi macam korun. Ada perangai, tu perangai terkeji. Sedap boleh jadi macam korun. Oh, lebih kaya mana-mana ada lending korun, lebih kaya pada ada ni. Nah, tujuh turunan dah habis. Tapi, direkodkan sebagai perangai tu perangai terkeji. Alhamdulillah. Jadi, orang yang berpaling daripada harta dunia, daripada harta orang lain, maruah dia tinggi. Muruah. Maruah dia tinggi, bahasa Melayu. Maruah bahasa Arab, muruah. Maruah-maruah bahasa Arab, nunghok. Tapok kaki bukit. Tak, sofa dan maruah. Ini, ini. Muruah.
bersenang gitu maruah kan. Jadi orang hak zuhur ni maruah tinggi. Orang hak dah zuhur maruah rendah. Minta orang. Jadi kalau orang jenis minta ni bukan orang zuhur. Minta untuk diri lah. Kalau orang minta untuk agama lain, dia tu hakim minta untuk orang infak fisabilillah. Itu lain, itu lain. Itu dah menjatuhkan maruah. Menjatuhkan maruah kita minta untuk diri kita lah. Aku tak ada piti ni minta kau. Walaupun kita sesama saudara kita, kawan-kawan, satu tempat kerja, minta ni menjatuhkan maruah. Soal orang belanja kita, orang wirai sifat memberi mulia, kita minta tu. Sebab tu kena orang-orang Islam ni kena prihatin, maksudnya tak ada orang minta je tahu dah susah. Minta ni satu sifat yang tak boleh minta. Walaupun minta itu tidak boleh hukum haram selalu, kalau ikut syariah kena tengok pula. Minta kerana keperluan, kerana contoh kita fakir, waktu perlu minta tak haram. Kata minta kita tak ada keperluan, kita ambil. Kita minta tak ada keperluan, kita ambil harta, piti dengan orang kita minta kerana kita minta tu macam ada keperluan, padahal kita ada keperluan tu haram pun ni. Sama orang dengan isi orang nak dapat bantuan, dia reka. Kalau nawak, boleh nawak satu hal, boleh minta, minta kerana tidak berhak tu satu hal. Tiba-tiba rasa atau orang jenis tak ada maruah. Jangan ada gitu. Oh ni siapa ambil e-wallet pun ni? Kalau layak ambil. Dah layak dah boleh. Haram. Sama bantuan mana-mana dulu setapal dan ni pun mesti ada bantuan kan. Ada orang tak malu, tak esok. Jadi ambil tu bawa kereta Mercedes baru pun dah. Biasa berlaku dah di tempat saya pun biasa bantuan. Dia mari tu tidak malu, kereta Mercedes. Lepas tu orang kampung ni kabar ustaz, 3-4 orang rumah kereta, mari ambil piti bantuan, 2-3 ya. Dah malu, ni tak ada maruah. Orang ada maruah walaupun dia miskin, dia tak pergi minta. Dia tak akan minta. Ini maruah salah satu sempat diturunkan syariah dalam Islam. Dia ada 5 kan, maruah duduk bawah sekali. Hak dijamin dijaga oleh Islam. Bila memerintah atau mengurus secara Islam, kena jaga maruah. Jadi minta ni jangan kita aman minta. Dah lekat je dalam daging, payah tu nak buat. Kampung saya ada jenis orang itu, dia jenis minta, bandar minta, habis ketuk pintu minta orang dawi nak maruah. Jadi kena sekali kena dengan YB, YB minta dengan YB. Sebab tu minta YB atas dia kampung, atau rumah-rumahnya kampung kita. Jadi YB pun kampung kita. Dia kata siang lah gini. Orang kampung tak peduli dia. Tak peduli tu kerana perangai. Orang yang tiada maruah biasanya orang beci, nak tolong beci, padahal orang miskin. Jadi sifat kita gitu. Kita patutnya orang miskin ni kita kena tolong tau. Tapi orang meminta sangat ni, dia jadi kita pun beci nak tolong. Orang gila serabut dulu. Kakak muka mu. Kita tengok mana kehidupan dia boleh. Yelah susah miskin tapi boleh pitih punya jolly ya Allah. Pergi makan sedap. Mana doa. Maksudnya beraduh, makan nasi pun sekali sehari. Tak beli lah. Kalau orang betul memerlukan, tak beli air macam orang pergi beli air mahal. Walik air rumah sudah lah. Ini orang panggil orang datang berdua bila mudah nak minta. Jadi kita minta jauh lindur daripada perbuatan yang menjatuhkan maruah. Sebab itu dijamin dalam agama oleh syariat. Jadi zuhur ini orang mulia kalau tak meminta orang zuhur. Bukan setakat di hati tu dah berpaling, dia tak akan minta manusia walaupun dia berkehendak. Mana berhajat ada. Baik. Adalah zuhur itu terjadi ia kerana ilmu, kerana firman Allah Ta'ala.
وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا. Artinya dah berkata oleh mereka, mereka mana ni? Utul ilma, yang diberikan agak ilmu. Maksud utul ilma ni orang alim, ulama ni termasuk dalam makna ayat ni. Celaka kamu, wailakum. Ini makna wail, wail ni banyak dalam Quran, banyak tempat. Wail ini maksud dia celaka. Dan pandangan yang kuat pun ni ya, ada tempat yang guna wail-wail ni lembok dalam neraka. Atau pandangan kedua, pandangan lemah, pandangan untuk makna wail, macam wailul lil musallin. Itu antara ni. Wail ni banyak orang. Wailul lil musallin alladhina hum an salatihim sahun. Itu wail. Wail situ pandangan kuat celaka, pandangan lemah lembok, satu lembok dalam neraka untuk orang kau lalai dalam semayang. Yang ni semayang di luar waktu. Antara makna ni. Bermula pahala Allah Ta'ala lebih baik bagi mereka yang beriman dan yang beramal, ia akan amal yang soleh daripada barang yang diberikan akan korun di dalam dunia ini. Sebut kait dengan korun pula situ tu, apa tu sama dalam ayat Quran ada sebut korun, maka boleh kait dengan apa ni, ayat tu ada kait dengan kisah korun. Ayat tu kait dengan kisah korun. Itu disebut lah ayat tu. Dah sebut secara butir tu tak ada perkataan situ korun. Sawabullahi, ganjaran Allah, khairun, lebih baik liman, bagi siapa amanah yang beriman, wa amilah solehah, dan beramal soleh. Ini kena faham boleh. Maksud sini orang yang berilmu itu menghasilkan amal soleh, iman dan amal soleh. Jadi zuhud salah satu daripada buah daripada orang yang berilmu. Orang yang berilmu betul-betul lengkap fardu ain. Waktu cari fardu kifayah pula dalam konteks kita cakap ni fardu ain je, ia akan menghasilkan sifat zuhud dalam diri orang berilmu itu. Gitu. Jadi khairul liman amana, amana ni termasuk dengan semua rukun iman yang tenang dan semua maqaid iman yang lain-lainnya, sama ada secara ijmal ataupun tafsir, secara buku rojak ataupun terperinci. Maka maksud dalam makna itu amana wa amila salihan, dan beramal soleh. Dan orang yang beramal soleh itu orang yang beramal dengan Islam, beramal dengan Islam, rukun Islam yang lima sempurna itu amilah solehah. Pertama nak ukur, nak panggil checklist amilah solehah, yang pertama selesai rukun Islam itu amilah solehah, beramal soleh. Oh, fardu-fardu belakang selesai, baru pergi orang lain. Banyak orang lain itu amalah soleh lain, macam orang awak faham. Tama kena lesah hukum Islam dulu. Lalu syahadah je, memang syahadah. Semayang bang, jaga semayang. Lima waktu, sehari semalam. Dengan sahnya semayang, jangan tidak sah. Cukup rukun 13 ni, jarak sah ada belaka. Itu masuk dalam makna amilah solihah sini. Kalau tidak ada, ada kan ilmu tinggi, tapi semayang tak sah, tak terima habis amalan lain. Kalau ada orang, dia menceburi fardu kifayah, fardu ain tak lepas, tak terima api amalan lain waktu ni, nah, takut gitu. Betul lah, baru ni saya ada conference, ada speaker seorang. The speaker tu tokoh, tokoh agama, apa ni, profesor, ahli majlis jawatan kuasa fatwa negeri tertentu. Bidang dia dalam fatwa, pekor fatwa, master dia dalam fatwa, master ataupun PhD dalam fatwa. Tapi dia belajar latar belakang dia pekok, so pekok fatwa. Betul nak semayang, tengok keliling-keliling, nak semayang buat orang berharap semayang biasa, pak RMA surah musolah sepungakit mana-mana kau dan macam surah mesti mayang seorang lagi kan. Itu kita nak ikut mana-mana, kita ni tak lulu, tak berani kita.
bila kita orang nak semayang tu dulu contoh tak ada tamat ni, kita dah akan ikut lah. Sebab zahir nampak dah tak boleh ikut. Bila kita buat air tunggu-tunggu nak tengok mandi tu, mandi ni ngak mari insya-Allah mari dah tak mayang kita dah tegur dia dulu tak tegur dia patut semayang nak ikut dia, nak ikut dia tu naik kadung ngak tamat ni nak tak ada. Ini pakar-pakar yang pekoh dan fatwa. Fatwa ini dah lupa. Bila fatwa ini dah lupa dah boleh. Tomak Nino ni, Tomak Nino sepakat 4 mazhab. Cuma ada khilafnya mazhab Hanafi pada i'tidal. Tomak Nino ni sepakat 4 mazhab, dia rukun. Mana tak ada Tomak Nino dah sah mayat 4 mazhab sepakat ijmu'ah. Nama dah cerita pasal disebut oleh Nabi dah. Tapi mazhab Hanafinya sekhilaf tu dekat i'tidal, dia tak tak ada. Maknanya bila bangkit sanallahu alaihi wasallam dah itu pun lalu tu tak apa dia mazhab Hanafi saja. Jadi tempat rokok, tempat sujud tu tim belaka. Dah. Kalau kita lalu ke dalam mazhab Syafi'i ni duduk atas duduk sujud kena tak maknanya belaka tu. Lewat gaduh. Kena tenang anggota dengan sekadar. Kalau disebut kalimah subhanallah bergerak gitu. Jadi nak khusnuzan pun zahir itu tak lepas cara. Rukun tak maknanya itu tak ada. Allah bergerak sangat lagu ni kata itu orang nak dirimu. Sementara lagi orang anak beranak kita, orang jiran tetangga kita, hak dok-dok jenis memang tak tenaga pun kita berasa lepas dah. Maknanya bukan ustaz-ustaz apalah dalam hari surat saja bakal dengar je ataupun dia pun kemah dah tak apalah benda hak dia tak wajib air mari dah payah lesa patu air. Lalu kita rasa ni orang ramai sejak surat dah pergi kehidupan hari makan kedara sahaja pagi sabar tak rambut pulak malam masa bila nak lesa patu air semayang tu mana. Mayar lepas-lepas lah ke lain lagi itu. Jadi kena selesa amilah solehah ni kena selesa baru air tu. So kali mayar nah, ni puasa pula pekoh puasa haji pekoh haji jadi bayar zakat pekoh zakat belajar belakang. Jadi kita dah kerti lah kata zaman tu ni zaman tu dah selesa belajar belajar melalui online, belajar melalui maya. Kalau kata dia kena dengan terutuh kalau orang maya tu tak apa. Kalau dah kena dah betul-betul takut gitu je. Nah itulah cara orang berada pada masa ini. Jadi orang mustahak kita cara kita nak selesai kita orang biasa dah nak buat dah selesai hak keliling kita je nak bini kita. Nak bini kita selesai insya-Allah kehidupan kita selama besar ini fardu ain ya besar cek jangan buat atau jangan berputus asa daripada menegur seorang ayah perlu tegur ini anak-anak dah betul maya ambil semaya dah betul dah betul siapa lekat jangan lep saja gitu. Ia bermula kalau maya ni dah rekaman ini masa budak-budak nak ambil dekat maya nak ambil dekat ingin ajar daripada awal kak patu bayo tu. Naik ke Allah SWT wilayah ini nak ubah apa? Ini pun kita ada betul. Ini yang berlaku sekarang. Dan saya tu satu contoh tu bukan lenih je daripada dulu ni saya tengok. Orang-orang kok ilmu tinggi dari sudut ilmu fardu kifayah dan juga ilmu-ilmu lain kajian tinggi dapat PhD tu PhD ni bab farduan bab semayang ni sangat maknanya dokumen. Jadi kecewa dengan orang kita sebab dia dikenal dia oleh orang ramai ramai orang itu kita tengok dah patut dah jadi gitu tapi hak orang ini biasa berlaku lah ramai pesan itu wah dalam hati macam binatang dia sebut macam ayam atau ini ayam patut ya waktu makan nang itu tak ada sama lain dong tu.
terus terski bahasa bantu lain di bahasa ayat ini sebut amila solihah, salah satu ciri orang yang dapat ilmu dan kait sini dalil ini bawa untuk kait dengan zuhur. Oh zuhur nak dapat mesti dengan ilmu, bila ada ilmu diamalkan dengan ilmu itu khusus kait dengan zuhur, maksudnya ilmu tentang zuhur. Jadi kalau zuhur sahaja pun amila solihah bahasa bantu lain tak lesa agak mayam dia suamin. Artinya dan berkata oleh mereka yang diberi akan ilmu, celaka kamu bermula pada Allah Ta'ala, lebih baik bagi mereka yang beriman dan beramal. Ia, ia dah dilakukan iman itu, orang yang diberikan ilmu itu yang soleh-soleh daripada bagian yang diberikan kan korun di dalam dunia ini. Itu sudah sambung tu lagu mana maksud ia amal soleh habis dah terjemah situ ayat surah Al-Qasas. Al-Qasas ni maksud dia cerita-cerita. Dalam surah Al-Qasas ada cerita korun, kisah korun dan hantu. Kisah korun ni Tuhan rakamkan dalam Quran. Maka bahawa dia ni kufur, dia kan orang beriman dengan Nabi Musa. Korun ni orang beriman dengan Nabi Musa. Bila diberi kepada dia nikmat dunia dengan harta yang sangat banyak, kucing saja pun dipikul oleh keledai-keledai yang banyak. Kucing dipikul, so, seko keledai kucing, pikul kucing pun kenapa banyaknya harta dah dah. Banyak keledai pikul kucing-kucing-kucing-kucing nak kenapa. Maknanya tak ada orang nak leni boleh lebih kaya pada dia dari sudut nak kenapa harta. Kalau banyak kucing gitu, gedung ni banyak-banyak. Tapi dia kufur. Kufur maksud dia hati dia lekat harta benda, lupakan Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita tahu jadi gitu. Jadi jangan buat perangai jadi apa ni PAL ni tunjuk harta. Itu tak betul sebenarnya dalam agama tak boleh gitu. Dalam agama tak boleh gitu. Ada orang buat tunjuk untuk keyakinan, dia kata ini adalah strategi, marketing strategi untuk meyakinkan orang, nega dia tu laku, boleh gitu banyak. Benar ni berlaku. Dia ambil dulu pinjam dengan molek sewa Ferrari, Lamborghini, sewa. Sekarang sehari beribu, kerana ada orang buat sewa Lamborghini. Sehari buat beribu sehari. Ini sewa lah sanggup habis tu untuk sewa, untuk meyakinkan orang terhadap bisnes yang dia buat. Nanti dia berkepuk-kepuk-kepuk-kepuk. Hak teruk lagi dalam TikTok. Semayang, piti sebelah. Semayang, mayang sunat, piti sebelah. Ha, ni karut belaka ni. Karut belaka cara ni yang awak. Ada seorang tu waktu bukan influencer mana, tapi awak agak live dia. Live beribadah, zikir semayang sunnah, zikir semayang sunnah, zikir semayang sunnah. Live kan? Sengaja tunjuk. Kita nak kata tuan, dah berhenti ya. Dah berhenti. Sebolehnya. Kita tak boleh hukum lagi, tapi sebolehnya. Semayang dah ditunjuk, zikir dari tempat sendiri-sendiri. Melainkan kita nak latih diri puasa bersama orang ramah. Contoh dalam tarikat, bila tarikat bersama orang ramah, jadi latih kuat tu keh nak latih diri ramah-ramah lain kan. Jadi kalau kata kita ni nak jaga hati, hak afdal adalah menyembunyikan ibadah kita, tidak dizahirkan kepada orang ramah. Begitu berarti tadi tidak digalakkan kita menunjukkan harta kita itu dengan tidak sebenar. Boleh tunjuk-tunjuk. Ya, kalau kata boleh tunjuk fa'amma binikmati rabbika fahadith ma'asum, kita nak tunjuk kesyukuran kepada Allah SWT. Kita tunjukkan kita manfaatkan harta kita itu dengan jalan yang dibenarkan dalam syariah atau yang dihancurkan syariah. Itu apa? Kita pakai pakaian yang bersih, yang mahal, tapi kita tak menunjuk-nunjuk kan kabarnya pakai tunjuk, menunjuk ke Tuhan. Macam Imam Abu Hanifah pakai harga ribuan ribuan dirham harga jubahnya, kerana dia banyak harta di negeri. Tak apa, dia tunjuk dia banyak. Sementara lagi orang yang tunjuk orang panggil pak perangai yang buruk. Bila ada kata tu lagi lah, kataan yang buruk, perangai menghina orang, lagi lah dah boleh.
Itu antara ujian Tuhan nak menunjuk dia gagal. Gagal. Tuhan beri memang beri sebuah ke dia. Kaya. Dapat boleh buat bangunan. Beli kereta mahal. Harta benda banyak. Lepas tu hina orang. Itu dapat keadaan ke gitu. Minta jauh. Baik. Kemudian telah menerangkan Allah Ta'ala di dalam ayat ini bahawasanya zuhur itu setengah daripada faedah bagi ilmu. Itu nak khabar zuhur ni punca dia mengikut ilmu. Mana mungkin orang itu zuhur tanpa dia ada ilmu. Daripada ilmu lah lahirnya zuhur kepada dirinya. Sebab bila kita tahu ilmu adalah ilmu tasawuf, bahawa ilmu ini hanya sementara. Kita tahu harta benda yang Tuhan beri itu sementara, hanya pinjaman Tuhan nak uji kita. Maka kita dah akan lekat harta benda itu dalam hati, dunia dalam hati. Dan diketahui dan ketahui olehmu bahawasanya zuhur itu beberapa peringkat. Masuk peringkat tu ya bila bincang tarikh dia, huraian mengendalinya Quran. Kemudian pergi kepada peringkat atau darjah zuhur. Pangkat pertama bahawa zahid ataupun zuhur ia pada ketika hatinya cenderung kepada dunia, tetapi bersungguh-sungguh ia pada melawan akan hatinya. Habis itu nanti situ pangkat ini bukan zuhur tapi permulaan bagi zuhur. Pangkat pertama ia kabar zuhur pada ketika hatinya cenderung kepada dunia. Tai hati dia tu nak kepada dunia, mana-mana ni tak dalam hati nak ke dunia tu. Masa tengok piti, nak piti, tengok rumah bangun, nak bangun, tengok kereta besar, nak kereta besar. Tapi bersungguh-sungguh ia melawan akan hatinya. Mari astagfirullah, kasih aku ni, mari nak ke dunia dah. Gitu maknanya. Jadi ni kata pengarang, pangkat ini bukan zuhur tapi permulaan bagi zuhur. Bagi permulaan bagi orang nak beramal dengan sifat zuhur dalam hati, bila nampak benda yang nintah nak astagfirullahalazim, mari nintah dunia dalam hati, itu permulaan. Hanya permulaan baru. Ada waktu berbadan tau katanya nak menuju pada pangkat lain, takut ada. Memang diulik terus dah. Boleh lebih-lebih banyak berangan ada dua, sama ada dia berangan dia mari minta hati dan dia jadikan cita-cita, maknanya dia berusaha buat cari. Ada yang terbuka berangan saja dalam waktu terbuka jadi orang miskin dia dah dapat apa panggil angan-angan macam berangan sahajalah dia dapat benda pun tak usaha cari harta tu lagi teruk daripada buat diri marah tak cari tapi dalam hati nak dunia tu ambil kemiskinan dia. Bila miskin, sebahagian orang hina atas dunia. Bah, Tuhan hina. Manusia pun hina. Teruk. Ada orang dia main letak dan dia letak cita-cita asal. Nak cari sejuta pertama bulan ni. Aku nak jadi kaya. Dia bantul, nak beli kereta besar memang. Kereta Lamborghini baik, Ferrari baik. Kereta berapa kalau lambang tu dia. Dan sekarang nampak ada dua buah Ijaz buah. Kan dua orang pakai kereta tu mahal. Sedangkan dia tengok dalam jarang kan. Jadi mari ni tak itu dibuat. Jadi di sisi manusia, sebahagian manusia muliakan orang gini. Tapi di sisi Allah bergantung dengan hati dia. Pasal hati dia tu dekat dunia pada awal dah. Jadi kita ni nak masuk permulaan zuhur kena lawan waktu. Kena lawan waktu. Kedua, yang kedua bahawa dia hatinya daripada dunia dan tiada cenderung ia kepadanya kerana mengetahui akan bahawasanya tiada biasa menghimpung akan dunia dan akhirat, maka murah hati dengan meninggalkan dunia.
dengan meninggalkan dunia itu kerana mengetahui ia akan bahawasanya akhirat itu lebih baik daripada dunia. Seperti murah hati mereka yang membeli akan permata yang indah dengan seringgit. Nisbah dulu lah sekitar ni seringgit besar. Kalau lening berapa, lening tak tahu 1,000 ke berapa, 1,000 seringgit. Sekalipun kasih ia akan wang yang seringgit itu, dan itu zuhur yang lebih rendah. Dan pangkat yang ketiga, ini pangkat yang kedua, itu tingkat pangkat yang kedua. Pangkat yang kedua ni sebutlah bahawa liar hatinya daripada dunia, liar hati daripada dunia, dan cenderung ia kepadanya kepada dunia, dan tiada cenderung ia orang tadi kepadanya kepada dunia. Tak, liar hati ni kepada dunia dan cenderung ia kepadanya. Mencari pematang sahabat-sahabat ni maksud liar hati ni, liar hati daripada dunia, bukan kepada dunia. Liar hati daripada dunia maksud jauh daripada dunia, tambuh dunia. Kena tengok dia punya kata sendiri, apa ni, kata sendiri orang panggil dia Anid dunia, kalau Arab. Jadi bukan fit dunia. Bila anid dunia, liar hati, ia jauh daripada dunia. Itu maksud tiada cenderung ia kepadanya kepada dunia kerana mengetahui, dia tahu bahawasanya tiada biasa menghimpung akan dunia dan akhirat. Dunia dengan akhirat adalah hidup sekali. Maksudkan dua orang dalam hati ada dunia, tidak ada akhirat. Bukan tazohir maksud di sini. Kalau kita kata tazohir, jadi kita boleh hukum orang kau banyak harta tu, dia tu memang lampu ke akhirat. Ada boleh. Sini ni maksud sini dalam hati. Dalam hati tidak boleh temu dunia dengan akhirat, tu maksud dia. Kalau ada dunia dalam akhirat, kalau ada dunia dalam hati, akhirat tak ada dalam hati. Kalau ada akhirat dalam hati, tak ada dunia dalam hati. Kita berkata dah aku dalam hati ni separuh, 50 dunia 50 akhirat, tak ada gitu. Dalam hati tak ada gitu. Kalau atas dunia, atas zahirnya kita boleh ukur tengok dia bagus macam dia bagi masa dia 50 akhirat 50 dunia. Dia dunia pun dapat, akhirat pun dapat. Tu zahir. Hati lain, jadi hati ni tak boleh temu dua ni. Maksud dia. Sebab kita sebut dah tadi, boleh jadi orang zuhur itu kaya, boleh jadi orang zuhur itu miskin. Jadi orang kaya itu tidak semestinya dia tidak zuhur. Dan sebab zuhur dalam hati. Itu nak faham. Jadi hak ni yang dikehendaki sini, murah sini ialah dalam hati. Kalau ada akhirat, tak ada dunia. Kalau ada dunia, tak ada akhirat. Sebab tu dah lihipung. Tiada biasa menghimpung akan dunia dan akhirat. Maka murah hati dengan meninggalkan dunia itu, maksud dia hatinya sungguh dengan dunia. Kerana mengetahui ia orang yang tambuh ke dunia tadi akan bahawa sini akhirat itu lebih baik daripada dunia. Khairun wa abqa, lebih baik dan juga lebih kekal akhirat. Seperti murah hati mereka yang membeli akan ke permata yang indah dengan seringgit. Lepas tu dia buat misal tamsilang itu, kalau dengan dunia tapi nak pergi faham. Tamsilang itu orang beli permata, binti ada beli permata. Sekali aku kasih ia akan wang yang seringgit itu, dan itu zuhu yang lebih rendah. Maksudnya orang tadi tu piti dia sayang, piti ada 1,000. Tapi oleh kerana dia tengok tu barang bernilai, dia beri piti tu untuk mendapatkan barang bernilai. Beli lah. Tak lagi emas permata ke apa sekalipun. Nak beli emas 1 dinar 1,400 contoh. Dan 1,400 beli emas sekeping 1,000 dinar. 1,400 tu boleh buat beli benda lain, makanan, macam-macam. Tapi dia oleh kerana nak kepada hak lebih bernilai itu, dia beli, beri piti tu. Menunjukkan bahawa begitulah, tu tamsilam tu, kena faham boleh buat tamsilam. Dia bawa ke atas dunia. Maksudnya hati ni kalau dah kena ke akhirat, buang dunia. Itu begitu. Wang ringgit itu adalah ada dunia, tamsilam kepada dunia. Permata itu tamsilam kepada akhirat. Jadi beli akhirat dengan dunia, buang dunia. Itu maksud sini. Dan pangkat dan ini zuhud yang lebih rendah. Zuhud paling rendah tu, zuhud paling rendah ialah pangkat kedua disebut tadi. Sebab pangkat pertama adalah permulaan, tak masuk zuhud lagi.
di pangkat tiga kita sama semula. Wallahu ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.